saya. Nama almarhum mama. Tapi kok bisa ada foto Arman di kotak barang-barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again. Kembali lagi di ulasan trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri bisa semakin seru dan menarik lagi sehingga bisa bertengger di rating teratas. Amin ya robbal alamin. Nah, di episode malam ini bakal ada nantinya rahasia besar para Bu Ana akan segera terbongkar. Dan tentunya Mas Dewa pun akan mengetahui kalau dirinya bukanlah anak dari Rama Bu Ana. Tentunya di episode malam ini bakal ada adegan yang sangat begitu seru dan menegangkan banget ya guys. Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang kita tahu ya guys, di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana saat Nana melihat si iblis para Bu Ana. Di situ pun Nana mendengarkan perkataan para Bu Ana bahwa Dewa bukanlah anak dari Rama Bu Ana saja. Di situ pun akhirnya Nana mengetahui kalau Dewa, suami tercintanya tersebut, bukanlah dari anggota keluarga Bu Ana. Nah, tentunya hal tersebut membuat Nana Bu Ana sangat begitu syok banget ya guys. Nah, di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada di mana Mas Dewa yang sedang berbicara sama seseorang yang ternyata orang tersebut adalah mantannya si para Bu Ana. Di situ pun orang tersebut berkata kepada Dewa bahwa dirinya bukanlah anak dari Rama Bu Ana, melainkan anak dari dirinya sendiri atau anak kandungnya. Sehingga di situ pun Mas Dewa sangat kaget dan syok banget ya guys mendengar hal tersebut. Begitupun si iblis para Bu Ana yang baru keluar dari kamar. Nah, terlihat juga ya guys, di sisi lain ada si para Bu Ana yang menanyakan kepada Nana siapa Dina sebenarnya. Saat Bu Para tinggal di rumah Nana, di situ pun Nana menjelaskan bahwa Dina adalah nama almarhum ibu kandungnya Nana. Tapi di situ pun si para Bu Ana juga melihat foto, yaitu foto tersebut foto mantan si iblis para Bu Ana. Tentunya bakal jadi misteri ya guys di episode malam ini, apakah ibu kandungnya Nana bersaudara dengan mantannya si para Bu Ana tersebut, atau itu hanya sekedar mantan dari ibu kandungnya Nana saja. Makanya itu kita pun sangat dibikin penasaran ya guys apa yang bakal terjadi di episode malam ini. Nah, apakah di episode malam ini bakal ada di mana Mas Dewa begitupun dengan Nana akan menerima seseorang tersebut ya guys. Dan tentunya Dewa Bu Ana pun akan menceritakan hal tersebut kepada keluarga Bu Ana sendiri. Makanya itu tonton dan simak lanjutannya ya guys hanya di SCTV untuk nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.